Assalamualaikum, selamat pagi semua. Ini dia Datsun aku, Datsun 620, yang mana aku dah tinggalkan lama. Dia tak start, tak jalan sebab tak ada kegunaan, simpan saja. So dah jadi macam store ni, simpan barang. So hari ni aku nak start. Try start, dah lama tak start. Aku rasa tak setahun lah, setengah tahun lah tak start. So hari ni nak cuba start dia balik, cuba tengok dia boleh start ke tak selepas beberapa bulan tinggal masa PKP ni. Kita tinggal dia lama, start balik. Nak try bagi jalan. Kalau sempat kita bawa minyak, kita pump tayar. Dan hari ni kita ubah, kita bagi jalan, bagi dia hidup balik. Okay. Oh, dalam dia lama dah tak bawa ni, pickup ni. Aku tutup macam ni je. Tak tahulah boleh start ke tak. So dia dalam dia. Oh, nampak? Wah, cicak mati bodohnya. Nampak? Punya lama aku tinggal. Sayang lah. Sayang ni. Ni apa ni? Tinggal macam tu. Rotek dia, rotek masih dihidupkan. Dibiar dihidupkan. Tengok kelas. Ada kerik, ada. Okay. Jom tengok buka bonet. Okey, tengok sini. Ah, hampir setahun dah. Aku tinggal. Tak tahulah bateri ada lagi tak. Oh. Kong lah bateri dia pun. Kena jam dulu. Kena jumper dulu. Lama tak elang ni. Nita je. Nita elok lagi. Hari ni air tu ada salin. Tahu. Dia biar kat lama-lama karat ni. Ada lagi. Top up sikit lah. Okay. Jom kita jumper, lepas tu kita try start. Okey. Dah jam. Kita cuba start. Tengok. Try start. Bismillahirrahmanirrahim. Pam sikit minyak. Tak kuat lagi ya. Bateri masih belum kuat. Ke minyak belum pam habis ni. Masih pump lagi minyak ni. Tak, tak. Petrol masih di pump naik lagi lama. Pos kosong. Tu ada minyak lagi. Tu ada. Tunggu pump nak naik. Okay, kita tunggu sampai sampai dia habis pump. Kau dah. Beberapa kali start saja, dah boleh start. Mana kata
macam dia dah ada lah bocor, dia dah ada juga apa leaking segi petrol, api pun cantik, leaking pan. So macam tu. Sejak saya tinggal tu tak kacau lah. So dia start dengan elok sempurna. Cuma dia jadi store je lah ni. Ni idea dia semua ni nak tukar ni belakang ni, nak buat balik. Tapi kita tak ada masa, dia simpan saja dia. So dia pun tak ada problem, tak kacau. Okay lah. So kita biar dia dulu, kita biar dia running dulu, dia charge dulu bateri. Baru kita try apa, apa? Pi bubuh minyak, pi bubuh angin tayar. Ini pun ayam pun kita salin juga garat. Nanti kita buang, kita flush balik. Minyak hitam elok lagi. Ini awal bulan ni. Sejak PKP ni tak start lah. Sejak PKP itu tak start. Tinggal macam tu saja. Alhamdulillah dia boleh start dengan elok. Tak ada masalah kita ni. Jalan jauh pun kita berani. Okay, jom jagi aku sambung. Try bawa dia. Right. Jom. Dia terbiak dulu dia dia running. Sudah berjaya dikeluarkan. Okay. Kita dah bagi pasu-pasu sikit. Tak air sikit. Jom kita nak pergi minyak. Minyak pam tayar, barang-barang belakang ni aku bawa sekali. Harap-harap tak terbang lah. Tak jauh pun, tak jauh pun sesi minyak. Minyak pun nak habis tu. Harap sampai. Semua ni kalau nak ikut, kita bawa sekali. Jom bawa sekali. Minyak
Ini dekat Petronas Ajam. Semua duduk sepelik. Wah, dia ni main bawa barang-barang semua ni. RM30 jalan. Ini apa nih?